telah memutuskan untuk mengadakan roadshow ke semua dun-dun yang ada di dalam negeri Perak ni, dan tujuan kita nak mengadakan roadshow ni adalah untuk memberi penjelasan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat termasuklah ketua-ketua kampung tentang produk-produk yang ada di YBU, khususnya produk-produk baru yang diperkenalkan. Di mana tahun ni contohnya kita ada skim rumah Aman Jaya, di mana dia merupakan skim pinjaman dan melibatkan pemohon yang berpendapatan antara RM1,500 ke RM3,000. Dan skim ini perlu kita adakan promosi yang lebih hebat lagi, sebab sebahagiannya mungkin tak tahu yang kita ada pakej yang semacam ini. Dan selain daripada itu, kita juga melalui siri roadshow yang kita akan adakan nanti, kemungkinan kita juga pada masa yang sama boleh mengambil kesempatan itu untuk mendapat feedback dan pandangan balas daripada masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat tentang perkhidmatan yang kita telah berikan selama ini dan apakah penambahbaikan yang boleh kita lakukan terhadap semua pakej-pakej dan juga program-program yang kita ketika adakan. Dan pada masa yang sama, kita berharap melalui program roadshow itu juga kita dapat memberi penjelasan yang lebih lanjut tentang kelayakan seseorang pemohon bagi setiap program yang kita adakan ataupun pakej yang kita adakan. Kadang-kadang ada juga timbul kekeliruan bagi mereka yang tak layak, tapi mereka kemukakan permohonan, lepas tu mereka bila mereka tidak berjaya, kadang-kadang ada yang tak puas hati dan sebagainya. Jadi kita tak ada kemampuan untuk pergi kepada setiap masyarakat rakyat dari Perak ini untuk memberikan penjelasan. Jadi kalau kita dapat mengambil kesempatan menjelaskan perkara tersebut kepada ketua kampung yang merupakan pemimpin yang paling rapat sekali dengan masyarakat di bawah, jadi mudah-mudahan dengan adanya ilmu pengetahuan itu kepada mereka, mereka boleh bertindak bagi pihak kerajaan negeri, bagi pihak YBU untuk menyampaikan mesej yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat.